Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Aina Alpatia dari Istana Pendidikan Pesantren Superkemular Ibadifida. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Ardin. Sudah hafal 114 nama surat keturunan Ibadifida? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Siap ditanya ya? Siap. Oke, kalau ingat surat ke-8? Al-Anfal, rampasan perang. Oke, 23. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. 37. As-Saffat, yang bersaf-saf. Oke, kalau ingat surat ke-50? Al-Kahf, serta artinya Kahf. Artinya kof. Kalau ingat surat yang ke-72? Al-Jin, artinya Jin. Oke. Kalau surat Al-Qadr, surat yang keberapa? Ke-97. Artinya? Malam kemuliaan. Oke, malam kemuliaan. Kalau ingat surat yang ke-105? Al-Fil, artinya gajah. Oke, coba sekarang mundur dari 45 ke 41. Al-Jasiya, orang-orang yang berlutut. Al-Duhun, artinya kabut. Al-Zuhruf, perhiasan. Asyura, artinya musyawarah. Fusilat, artinya yang dijelaskan. Oke, satu lagi, kalau ingat surat yang ketiga dalam Al-Quran apa, Pak? Al-Imran, artinya keluarga Imran. Oke, terima kasih Mbak Ardin. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.